Halo Sobat Unik. Di video kali ini, tim Fakta Unik TV ingin menunjukkan sebuah video ular piton yang sedang ada di tempat dokter hewan. Tenang, mereka bukan sedang menyiksa ular tersebut, tetapi sedang melakukan proses penyelamatan. Nah Sobat Unik, ular ini adalah seekor ular peliharaan. Pada suatu malam ular ini mungkin sudah merasa kelaparan, dan akhirnya dia mengira bahwa ada benda yang dia anggap sebagai makanannya. Padahal itu adalah handuk pantai pemiliknya. Pada saat ular itu memakan handuk tersebut, si pemiliknya pun mengetahui itu dan karena merasa khawatir kepada peliharaannya, dia dan keluarganya membawa ular ini kepada dokter hewan agar dilakukan penanganan agar ular tersebut dapat diselamatkan. Nah, seperti apakah proses penyelamatannya? Mari kita lihat videonya berikut ini. Wah, kasihan banget ya Sobat Unik. Untung saja dapat terselamatkan. Jangan lupa subscribe ya Sobat Unik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Fakta Unik TV.